Saya beneran udah gak mau lagi ada urusan sama hantu-hantuan. Kalau misalkan tulisan saya dibilang jelek gak masalah. Tapi kalau saya cuma dianggap dukun, ya buat apa saya nulis? Kamu tuh udah benar-benar yakin mau nikah sama Naya? Terus gimana persiapan film kamu? Aku ada adegan berbahaya gitu. Lompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Serius? Serius. Kamu yang menjadikan saya satu-satunya orang yang paling menyakiti dia. Ada Tegapino, Kak. Ada setan yang kerjanya cekikikan dulu. Dan bahkan ada setan yang kerjanya aus melulu. Aus? Iya, matinya keselak nastar. Gimana kalau kita budidayakan Kavino? Budidaya gimana sih, Toh? Emangnya dia lele? Ya kita suruh aja dia gerak-gerakin barang. Terus kita videoin, jadi konten. Darto! Kamu butuh ghostwriter kan? Aku aja. Aku bisa bikin daftar isi. Ini dia, Dul. Cinta mati. Cowoknya sudah mati tapi dia masih tetap jaga ceweknya. Keren. Keren apaan? Ini mah cowok goblok. Jadi, Anaya mau ke Lampung buat bantuin Mbak Siti? Ya, mau gak mau. Kamu yakin mau ngelakuin ini? Orang-orang bakal ngecap kamu sebagai paranormal beneran loh. Udah cukup, kita dari tadi muter-muter gak jelas. Aku bilang kembali! Kamu udah makan belum? Belum. Kok belum makan? Ntar kok telat makan kamu? Mati. Kan udah naik.